Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Majelis Jemaat GPIB Cinere dengan sukacita menyampaikan selamat beribadah dan bersekutu di malam Natal ini. Tema ibadah ini adalah Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Dan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Betty Agustina Kailula Nahumuri. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 94 ayat 1-3. Hai kota mungil Bethlehem. Tabiskan ibadah kita pada saat ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nats pembimbing dalam ibadah kita di malam Natal ini diambil dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jemaat, terimalah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau.
Jemaat silakan duduk. Refleksi malam Natal. Ada suara mengetuk. Bergegas kita membuka pintu untuk menyambut. Bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang wabah penyakit, tentang kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, resesi. Do
ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima. Bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang yang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi. Tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan. Tentang ratapan mereka yang kebingungan dan panik. Isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menatang mereka untuk bangkit dan saling memapa untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, juga anak-anak, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di malam menjelang kelahiran Kristus, kami dikumpulkan bersama dengan keluarga-keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan berita di malam Natal ini. Berita bahwa Kristus telah lahir untuk memulihkan dunia ini, untuk memulihkan kehidupan kami. Ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan berita Natal itu. Layakkan kami di hadapan-Mu. Bersabdalah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Natal, kami berdoa. Amin. Ibu bapa, jemaat Tuhan dan anak-anak, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 hingga 38 yang menyatakan, dalam bulan yang keenam,
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Di ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kecemasan Maria di ayat 29 dan 34 ini adalah kecemasan kita juga. Maria dan juga kita seringkali tidak siap untuk menerima kehendak atau keputusan Allah yang terjadi, yang dinyatakan kepada kita. Apalagi kalau kehendak dan keputusan Allah itu sesuatu yang bertentangan dengan keinginan dan harapan kita. Soren Kierkegaard, seorang filsuf yang banyak bergulat dengan pergumulan pribadi dan segala hal yang dia jumpai dan alami, dia pernah berkata bahwa seringkali
kehendak Allah yang sungguh misterius, namun penuh pesona, selalu baik. Tetapi kita menangkapnya dalam takut dan gentar. Keputusan dan kehendak Allah seperti penuh kejutan, sehingga kita tidak siap. Kita menjadi khawatir, menjadi takut bahkan gemetar. Maria, seorang perempuan biasa, sama dengan kebanyakan perempuan di mana saja. Dia punya keinginan berumah tangga, dia bertunangan dengan Yusuf pada waktu itu. Dan tentu dia punya harapan untuk membangun keluarga. Tapi kalau tiba-tiba dia harus mengalami kondisi yang tidak biasa, rahimnya dipakai Allah sebagai jalan kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, padahal dia belum menikah. Tentu Maria bukan saja kaget dan terkejut menerima berita ini, tapi dia juga takut. Harapan yang dibangun bersama Yusuf bisa kandas. Apa kata orang kalau dia harus hamil di luar nikah? Suatu stigma buruk, cacat moral, serta tidak layak diterima di tengah-tengah kaum atau masyarakatnya sendiri. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesederhanaan dan kerendah hatian, Maria menerima sabda Allah itu. Berbeda dengan tabiat manusia pada umumnya, bagi Maria, kehendak Allah itulah yang harus nyata dalam hidupnya. Jadi, biarlah kehendak Allah yang terjadi, karena Maria juga sadar, menganggap bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Dan atas janji serta kehendak Allah ini pun, Maria tidak meminta tanda apa-apa. Maria tidak menuntut bukti. Dia tidak memaksa Allah melakukan menurut kehendak diri Maria sendiri. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah memang misterius. Pada bagian ini, Maria merelakan dirinya pada rahasia ilahi. Ketika Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Inilah momen atau saat di mana Maria hanya menggunakan imannya, keyakinannya pada kehendak Allah. Maria tidak meminta yang lain. Maria hanya menyerahkan hidupnya kepada kehendak Allah. Karena itu, dalam ayatnya yang ke-38, dia berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Atas kehendak Tuhan yang sungguh misterius, meskipun Gabriel sudah memberitahukan rencana Allah bagi Maria, Maria mempersiapkan dirinya sebagai hamba serta membuka hatinya seluas-luasnya, rela bagi kehendak Allah yang penuh misteri itu disingkapkan, dinyatakan. Ibu bapa, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam Natal, malam menjelang kelahiran Kristus yang kita rayakan ini adalah kisah misteri Allah yang menggetarkan, mengherankan, tetapi sekaligus mengagumkan. Kristus yang lahir di malam Natal membuat Herodes panik, takut. Yusuf pun gentar, Maria juga terkejut. Tetapi sesungguhnya kehadiran Kristus itu mengagumkan, membuat takjub sampai sekarang. Karena Kristus merupakan karya Allah yang hadir, nyata. Wujud janji Allah yang penuh misteri itu. Kristus adalah kasih yang nyata, kasih Allah yang penuh misteri tapi dinyatakan. Kristus adalah jalan keselamatan Allah. Itu berarti karya keselamatan Allah
tidak lagi misteri, tidak lagi tersembunyi. Kristus adalah penebus yang mengampuni dan memulihkan manusia. Maka, pengampunan dan pemulihan tidak lagi menjadi misteri. Ibu bapa dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, disinilah kita harus memasuki makna Natal yang lebih dalam lagi. Pertama, percayalah bahwa kehendak dan keputusan Allah sekalipun kadang-kadang terasa menakutkan, mengkhawatirkan, membuat gemetar, tetapi pasti itu yang terbaik. Keputusan Allah tidak selalu sama dengan harapan dan kemauan kita. Karena Allah mengetahui segala sesuatunya, bahkan yang tidak kita ketahui sama sekali, Allah tahu. Rancangan Allah yang seringkali tidak sesuai dengan rencana kita adalah rancangan yang indah. Itu artinya, ibu bapa dan saudara-saudara, malam Natal seperti ini sekalipun dirayakan dalam situasi pandemi. Pandemi belum berakhir. Kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, berkumpul dengan keluarga kita sendiri. Natal adalah tentang harapan yang sungguh kepada Allah, yang tidak habis, yang tidak kalah oleh berbagai pergumulan kita. Banyak orang Kristen menyikapi maksud dan kehendak Allah hanya dengan akal dan pikirannya yang terbatas, makanya banyak yang kecewa, putus asa. Itu soal pilihan memang, ibu bapa, saudara-saudara, tetapi penting untuk kita imani saat ini ketika sekali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan malam Natal bersama dengan keluarga. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Allah sudah merangkai dan merancangkan yang terbaik, yang terindah, sesuai kehendak Allah bagi kita. Yang kedua, ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Leo Tolstoy semasa hidupnya dari tahun 1828 sampai 1910, dia seorang sastrawan besar Rusia, ahli filsafat moral dan salah satu novelis terkenal di dunia. Dia mempunyai pertanyaan yang masih sangat populer sampai sekarang ini. Kapan waktu terbaik untuk melakukan setiap hal? Jawaban ringkas Tolstoy atas pertanyaan tersebut ialah, ingatlah bahwa hanya ada satu waktu yang penting dalam waktu itu, adalah saat ini, sekarang ini. Artinya, keputusan menerima dan melakukan kehendak Allah ada pada kita. Saat ini adalah momen. Tidak menunggu hidup harus berubah dulu. Tunggu jadi orang kaya dulu. Tunggu dapat jabatan dulu. Tunggu dapat pekerjaan baru dulu. Tunggu karir meningkat dulu. Tunggu jadi orang sukses dahulu. Tidak. Maria tidak memberi kesempatan bagi pikiran dan hatinya untuk berlama-lama melakukan kehendak Allah. Atau dia berlarut-larut dalam kebimbangan, dalam kegalauan, dalam kesedihan atau kesusahan. Tidak. Maria langsung saat itu merespon kasih Allah dengan berkata, "Aku ini hambamu, jadilah menurut perkataanmu." Menjadi hamba Allah adalah melakukan kehendaknya. Dan itu adalah keputusan yang segera harus dikerjakan, dilaksanakan. Saat ada kesempatan melakukan kebaikan, lakukanlah. Saat ada kesempatan melayani, kerjakanlah pekerjaan pelayanan itu. Saat ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah. Saat ada momen untuk memperbaiki diri dan karakter untuk bertobat, lakukan saat ini juga. Responi kehendak Allah dengan kesungguhan hati, sebagai abdi, sebagai hamba, bukan dengan banyak pertimbangan, takut ini, takut itu, cemas ini, itu, atau banyak kegalauan. Kalau untuk kebaikan,
untuk manfaat bagi banyak orang, untuk segala perbuatan berdasarkan ketulusan tanpa pamrih, lakukanlah, kerjakanlah. Sekarang inilah waktunya. Itulah salah satu cara kita berjuang menjaga kemurnian hidup dengan melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga, ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun masa depan kita, hari esok kita, hari di depan kita, kita anggap misteri karena kita belum tahu apa yang akan terjadi di sana. Kita belum tahu bagaimana kita akan meninggalkan tahun 2020 dan dipersiapkan masuk ke tahun 2021. Apa yang akan terjadi di sana? Kita tidak tahu. Tetapi Allah telah menyingkapkan misterinya. Dia hadir sebagai Kristus, Sang Juru Selamat. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Masih misteri. Sama seperti ketika pandemi ini datang di awal tahun 2020 kemarin, tidak ada yang tahu kalau dia masih terus ada sampai di penghujung tahun ini. Tetapi kasih dan kuasa Allah tidak lagi menjadi misteri. Maka fokuslah pada jalan dan kebenaran dan hidup, yaitu Kristus. Karena Natal adalah sebuah kepastian bahwa Juru Selamat sudah hadir, Sang Penyelamat sudah lahir, sudah memanggil kita untuk masuk dalam karya keselamatan Allah. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki dan merayakan Natal di malam hari ini berarti kita mengungkapkan syukur kita bersama secara sungguh bahwa meskipun hidup kita ini masih penuh dengan misteri, kita masih belum tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Tetapi ingatlah bahwa damai sejahtera Allah dan keselamatan dari Kristus sudah nyata bagi kita. Sudah dan sedang kita alami. Natal adalah mujizat yang nyata, yang hadir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jadi orang Kristen jangan hanya sibuk dengan meminta mencari tanda atau mujizat, karena mujizat itu sudah dinyatakan. Akhirnya, kita sibuk dengan meminta tanda, mencari mujizat, kita terjebak pada apa yang kelihatan menarik dilakukan oleh manusia. Mujizat Allah itu sudah hadir melalui peristiwa di malam Natal ini. Terpesonalah, kagumlah selalu dengan anugerah Allah yang mengalir setiap hari, juga saat kita mengalami pergumulan berat, juga ketika air mata belum berhenti mengalir karena kekasih-kekasih kita sudah meninggalkan kita lebih dulu. Terpesonalah bahwa karya Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pandemi, oleh kesusahan atau kesedihan apapun. Karena hanya terpesona dengan anugerah Allah, kagum dengan anugerah Allah, maka kita menjadi manusia yang akan selalu bersyukur dengan apapun keadaan kita. Dan dengan bersyukur, setidaknya kita sudah menyediakan diri, membuka diri kita, membuka hati kita, dan berkata, aku ini hanya hambamu, aku ini hanya abdimu, jadilah menurut perkataanmu. Selamat merayakan kelahiran Kristus. Amin. Thank you.
ibu dan saudara-saudara jemaat, mari berdiri. Bersama dengan gereja di segala waktu dan tempat, kita ucapkan dan ikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ibu, bapa dan saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di malam menjelang kelahiran Kristus, ketika kami berkumpul bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, dan kami tidak dapat beribadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kami merayakannya dan beribadah di gereja. Tapi kami tahu, Tuhan, berita Natal yang menakjubkan itu, berita Natal yang penuh dengan pesona, boleh kami alami kembali saat ini. Ketika Engkau hadir menyapa Maria, meyakinkan dia, menguatkan dan memulihkan dia, dan mempercayakan tanggung jawab untuk dia. Kami percaya, saat ini juga Engkau sedang menyapa kami semua. Engkau juga memulihkan kami, serta memberikan kepada kami tanggung jawab, agar berita di malam Natal ini pun dapat diteruskan, dibagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Kami percaya, Tuhan, di malam Natal Engkau yang lahir bagi kehidupan kami, Engkau juga lahir di hati dan tiap-tiap kehidupan kami untuk memulihkan, untuk menguatkan, untuk menyelamatkan. Kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, bahwa saat ini kami boleh diberkati Tuhan dalam persekutuan bersama dengan keluarga kami lewat firman-Mu. Biarlah kami tetap dipakai Tuhan untuk menjadi alat berkat, sehingga berita Natal ini dapat digemakan, diceritakan ulang kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Malam hari ini kami berdoa secara khusus. Kiranya Tuhan terus memberkati, menopang dan memulihkan kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini, masyarakat dan pemerintahannya. Kami semua, dunia ini sedang mengalami pergumulan. Pandemi COVID-19 belum berakhir, terutama di tengah-tengah masyarakat kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami meyakini dan sungguh percaya, Engkau lahir bagi kami, Engkau hadir di malam Natal ini juga, untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Biarlah kami boleh dikuatkan, dimampukan untuk melewati badai pandemik ini, karena Tuhan yang menuntun langkah kami. Usaha-usaha pemerintah, lembaga-lembaga kesehatan, BNPB, TNI, Polri, kiranya Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyelesaikan penyebaran COVID-19 ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di tengah-tengah dunia, yang di malam Natal ini, gereja-gereja Tuhan juga dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan berita Natal,
sekalipun semuanya dilakukan secara daring. Kami belum bisa beribadah di gedung gereja, tapi kami tahu Tuhan, Engkau sedang mengajari kami banyak hal lewat pandemik ini. Ajar kami untuk terus bersyukur, karena lewat pandemik ini, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan. Kami mau berdoa Engkau memakai gereja-gerejamu dalam seluruh pelayanan dan kesaksiannya. Kami berdoa untuk gerejamu GPIB, kami berdoa untuk jemaatmu di tempat ini, jemaat Cinere. Kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan hadirkan di dalamnya, para pendeta, diaken dan penatua, unit-unit misioner, juga pegawai kantor majelis jemaat, PHMJ, BPPJ, mahasiswa praktek, dan semua kami yang terlibat dalam seluruh karya pelayanan ini. Tuhan berkati. Kami bersyukur sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, Tuhan masih berkenan memakai saudara-saudara kami untuk melayani. Karena itu, biarlah pelayanan mereka diberkati Tuhan. Tim multimedia bersama dengan Komisi Teologi, Komisi Inforkom, biarlah lewat semua talenta, pelayanan, dan persembahan diri mereka menjadi alat yang menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan memakai kami semua, diaken penatua yang bertugas saat ini, bersama dengan pemandu lagu, pianis, dan juga setiap kami yang terlibat, sehingga ibadah ini boleh berjalan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Paduan suara jemaat dan semua orang yang melayani saat ini diberkati Tuhan. Bapa di surga, di malam Natal ini kami ingat ada saudara-saudara kami yang merayakan malam kelahiran Kristus dengan air mata, dengan kesedihan, dengan duka cita. Karena mereka kehilangan kekasih-kekasih mereka. Mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit, menjalani isolasi di rumah sakit, atau isolasi mandiri. Di malam Natal ini, mereka juga masih bergumul dengan banyak hal. Ya Tuhan, kami berdoa, mohon belas kasihan-Mu. Biarlah berita Natal yang menakjubkan dan mempesona itu juga boleh memulihkan dan menguatkan mereka, bahwa Kristus lahir untuk membebaskan, untuk menyelamatkan, untuk menghibur, untuk menopang. Bapa di surga, kami ingat ada keluarga Huta Julu Sinambela. Dalam duka cita dan kesedihan mereka, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan mereka. Karya Allah yang penuh dengan keajaiban itu sedang dinyatakan di tengah-tengah keluarga besar ini. Kami ingat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Diaken Nyonya Delvi Huta Barat, Ibu Ansye Rumambi, Bapak Aurelius Worotikan, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Diaken Sabam Haryanja, Bapak Elkana Simanungkalit, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deiche Wenas Tuaidan, Bapak Sukarjo, Ibu Dimukris, Saudari Ririn Suwarno, Bapak Berti Langitan, Diaken Arnold Walangitan, Ibu Ritkan Diu, Ibu Alice Soplantila, Ibu Li Ketuhumuri, dan Bapak Heri Pandaleke. Bahkan saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang saat ini ada dalam pergumulan kelemahan tubuh karena usia lanjut, karena gangguan-gangguan penyakit apapun, kami berdoa dan meminta di dalam nama Yesus yang penuh kuasa, mujizat kesembuhan itu boleh terjadi di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami ini. Allah Bapa yang di surga, di malam Natal ini juga kami ingat ada begitu banyak orang yang dalam kesusahan, hidup dalam kemiskinan karena mereka kehilangan pekerjaan, karena usaha yang mereka jalani mengalami kemunduran bahkan kebangkrutan.
Ada mereka yang juga kehilangan harta benda, tinggal di tempat-tempat pengungsian. Mereka menjadi korban peperangan, korban kriminalitas. Ya Allah Bapa di surga, kuatkan dan pulihkan mereka. Biarlah berita di malam Natal ini juga memberikan semangat dan sukacita baru buat mereka. Allah Bapa di surga, kami mohonkan seluruh doa dan harapan kami ini hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh diberikan kesempatan untuk merayakan malam Natal ini bersama dengan keluarga kami. Tuhan tinggallah bersama-sama dengan kami, keluarga dan rumah tangga kami, anak-anak kami, orang tua kami, sanak saudara kami, baik yang ada bersama dengan kami saat ini atau yang terpisah jauh dimanapun mereka ada, Tuhan akan memberkati dan menolong serta menyertai mereka. Inilah doa kami ya Allah Bapa di surga. Inilah penyerahan diri kami, ungkapan syukur kami di malam Natal ini. Ada salah dosa yang kami lakukan, sungguh kami mohon pengampunan daripadamu ya Allah. Dengarkanlah seluruh doa dan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah lahir bagi kehidupan kami dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan pujian akan disampaikan oleh paduan suara jemaat.
Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria dalam Lukas 1 ayat 50 hingga 54. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau. Engkau telah menghentikan kuasa-Mu dengan perbuatan tangan-Mu dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Engkau menolong kami, hamba-Mu, karena mengingat rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk.
Jemaat Tuhan, berikutnya kami sampaikan warta jemaat sebagai penegasan dari warta jemaat yang diterima oleh saudara sekalian, yaitu 1. Ibadah hari Natal tanggal 25 Desember 2020 akan dilaksanakan secara streaming pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. 2. Ibadah hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 akan dilaksanakan secara streaming pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Ibadah malam akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 akan dilaksanakan secara streaming pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. 4. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2021 akan dilaksanakan secara streaming pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian jemaat. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap, di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Malamku
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.